pagi teman-teman satu dosa satu bangsa. Berjumpa lagi dengan saya di channel Chat 168. Jadi sekarang saya kedatangan tamu baru dari Xiaomi. Itu Xiaomi Note 11 keluaran 2022. Oke. Okay. Nah, di sini juga saya sudah mengundang tamu dari tim Xiaomi dengan namanya Arman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya dengan Arman mau mengupas tuntas untuk Xiaomi Note 11 ini. Apa aja sih kelebihan dari Note 11 ini? Mari kita simak. Jadi, Arman, saya mau nanya, Xiaomi ini kan keluaran tipe terbaru nih, Note 11. Ya. Nah, itu di varian berapa aja deh? Nah, untuk produk yang terbarunya kita ini yang baru baru masuk di bulan Maret ini, kita keluarin seri Note 11 dengan varian RAM 128GB. Dan juga kita punya varian yang satunya lagi itu yang RAM 6GB dengan internal 128GB. Oke. Okay. Nah, kalau warna yang tersedia apa aja dari dia? Nah, untuk warna di sini untuk yang pertama kali masuk, sebenarnya kita punya 3 varian warna. Kita punya putih, hitam, dan juga biru. Nah, untuk warna yang masuk ini kita punya warna yang untuk blue-nya, itu untuk varian warna biru. Nah, ini kebetulan warna yang kita bahas di sini adalah warna biru. Bisa dilihat teman-teman. Oke. Nah, jadi Xiaomi mengeluarkan tipe Note 11 ini, dia ada dua varian yaitu 4/18 dan 6/18. Yang saya mau nanya, strategi apa yang Xiaomi inginkan agar produknya ini optimis laku di pasaran dengan melakukan seri Redmi Note 11 ini? Seperti sebuahnya tadi, Redmi 11 ini dibilang bahwa jawabannya semua tantangan. Dimana di sini semua spesifikasi di harga range harga 2 jutaan itu udah diangkat semua oleh seri Note 11. Mulai dari kamera, kemudian sistem pengecasan, juga dari performa yang tinggi itu udah dimiliki oleh Redmi Note 11. Oke. Okay. Kalau boleh tahu secara spesifikasinya, kemudian yang diutamakan dari Xiaomi apa? Yang pertamanya kita di bagian layar nih, Pak. Oke. Okay. Bagian layar sendiri untuk Redmi Note 11 kita udah pakai udah pakai layar yang namanya layar Super AMOLED. Kemudian dengan refresh layar itu udah 90Hz, di mana ketika kita buat scroll ataupun buat pindahan aplikasi itu nggak terasa lagi lag. Itu udah smooth banget. Itu kelebihan pertamanya ya. Oke, okay, sekarang kita bahas dari segi pengecasan. Lama nggak nih pengecasnya? Kalau untuk pengecasan, oh itu udah cepat banget. Kenapa udah dibilang cepat banget tadi? Untuk seri Note 11 ini dia punya sistem pengecasan udah 33W, Pak. Oke. Okay. 33W ini, biasanya kalau untuk sistem pengecasan face charging itu kita biasanya normal dari 1% sampai 75%, udah 50%. Nah, untuk seri Note 11 ini kita langsung ke 100%, di mana kita cuma butuh waktu 61 menit aja untuk 100%. Cuma 61 menit, teman-teman. Nah, dengan dia keluar ini, saya mau nanya, ini harganya berapa ya? Kalau untuk harga seperti yang bilang tadi, harga 2 jutaan, dia punya 2 varian tadi, Pak. Yang pertama kita punya 4/128, di mana dibantu di harga 2.600. Kemudian untuk yang varian 6/128 itu dibantu di harga 2.900. Jadi 2.600 di 4/128 dan 2.900 di 6/128. Nah, dari Redmi Note 11 ini, dia sudah memakai chipset apa ya? Kalau untuk dari chipsetnya sendiri itu ada chipset terbaru dari Qualcomm Snapdragon, di mana kita udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon yang seri 680 dengan aplikasi hanya 6 nanometer. Nah, jadi dengan 680 dan dengan harga 2.600 dan 2.900, kita sudah bisa membawa pulang Redmi Note 11 ini. Oke. Okay. Nah, jadi secara spek, secara harga, bagi saya ini sudah oke. Jadi teman-teman yang nonton channel ini tunggu apa lagi? Nah, sekarang kita mau nanya, ini desain ini terinspirasi dari mana? Nah, ini pertanyaan terakhir. Karena sekarang saya melihat kan, seperti contoh handphone-handphone keluaran terbaru sekarang ini di sininya flat screen. Jadi Xiaomi inilah yang untuk di seri Note 11. Nah, boleh dijelaskan. Nah, kalau untuk dari segi desain sendiri sih, kalau untuk dari varian warna nih, biasanya kalau untuk handphone punya inspirasinya masing-masing. Nah, di mana untuk inspirasi warna untuk yang varian blue ini kita lebih ke inspirasi ke warna kayak
aurora gitu, di mana di sini dia punya warna biru, kemudian agak sedikit punya pantulan warna ungu di bagian bawah, kemudian dia punya kayak sedikit serbuk dibilang kayak kristal-kristal gitu, kayak pancaran-pancaran, kayak bisa dibilang bintang lah, kayak planet. Biasa banget sih. Jadi upas tuntas kita terhadap Xiaomi Redmi Note 11 ini sudah cukup sampai di sini. Saya dan saudara Arman mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jadi pesan saya yang terakhir adalah, ayo cepat, mari kita ke toko. Di sini sudah tersedia loh di Beta Indasel Redmi Note 11 dengan dua varian 4/128 dan 6/128. Jadi tunggu apa lagi? Stok terbatas ya teman-teman. Oke, nah di sini kita kedatangan tamu satu lagi yang dari tadi dia nggak ngomong. Saya nunggu. Jadi gimana Pak? Sudah mendengar penjelasan yang tadi? Ya udah mencakup semua. Ini gitu ya. Pegang dulu. Ya sudah mencakup semua ya. Aku boleh sedikit menilai nggak ya Mas Arman ya? Ini kalau dari mungkin untuk emang untuk segi desain untuk Xiaomi untuk saat ini ya itu kita flashback yang dulu dengan Xiaomi yang terdahulu itu mungkin untuk Xiaomi yang sekarang ini lebih futuristik, lebih minus, lebih elegan banget sekarang. Saya lihat di dari warna, dari desain itu sudah menarik betul gitu. Emang. Nah, bahkan dari segi kameranya ditonjolin kayak gimana juga itu udah bagus banget lah. Tapi mengingat pesaing-pesaingnya yang bakal keluar ini juga mereka lebih menonjolin dari desain-desain pun sudah tidak kalah. Tapi untuk Xiaomi ini dengan yang dijelasin tadi Mas Arman tadi untuk range harga segitu spesifikasinya kayak gitu, wah ini udah aku pribadi oke, laris ini barang ini menurut aku gitu. Xiaomi Note 11 ya. Iya, Note 11 ini. Jadi jangan lupa pokoknya di beritanya sudah Sudah ada. Pak De mau warna apa Pak De? Ada warna biru. Asalkan ada warna aku yang mau naik hitam itu ada enggak ya? Oh, kebetulan ada untuk itu warna Pak De. Iya. Dia memang untuk sekarang varian warnanya ada biru sama hitam. Kita ready kok warna hitamnya. Pas ada tangannya Pak De ya? Ini pun aku suka itu nggak mandi kita kan nyaman pada itu. Dimensinya pun dia pas banget, nggak terlalu berat juga. Nah kayak gitu. Enak banget kok ya. Terus kira-kira mau cari yang range berapa? Ini ada dua varian loh. Paling mahal dong. Paling mahal ya Pak De. Ya lah yang paling tinggi. Itu walaupun paling mahal tapi jangan salah yuk. Walaupun misalnya dia di harga 29 tadi itu istilah kata masih agak ekonomis untuk seri mid juga itu loh. Tapi dengan nek wong Jawa ngomong iki ya kan, rego apa? Rego desa spesifikasine pro anu loh. Spesifikasinya naik dulu, harga boleh murah tapi spesifikasinya boleh manis naik. Oke. Jadi Pak De mau yang 6128 ya? Oh iya dong. Oke teman-teman, first selling 6128 diambil oleh Pak De. Pak De siapa nih? Pak De Mas. Aku selalu berubah-ubah nama, nanti kalau kamu tanya kayak gitu tuh tiap kali di channel kita, konten kita tuh mesti langsung nanti berubah-ubah warna. Weh, nama aku aja. Gak apa-apa lah, itu bercanda sedikit ya. Ya Pak De, iya soal tapi biar cepat tua ya, mengingat aku juga. Tapi emang hasilnya apa emang sudah jadi teman-temannya? Iya. Nah itu. Bakal ganti juga deh. Boleh. Tapi yang di untuk yang tipe-tipe sekarang ini kan memang tadi seperti dirimu bilang kan mungkin mereka kayak asimetris ya, peta kayak gitu ya. Iya. Nah, tapi mungkin ini salah satu unggulan dari Xiaomi, mereka tidak ngikutin tren-tren itu, dia tetap mengikutin ke desainnya yang sudah mungkin. Tapi dengan dia flat seperti ini, ya menurut kesan yang aku terima di sini lebih ramping. Dibanding seperti yang kita dulu, nggak ngomong lah dan pendidikan, dekat tombol lagi kan? Mulai ya itu. Nah, jadi sekarang ini sudah seperti ini semua. Berapa kilo itu tadi? Oh, olahraga. Ini untuk olahraga ini. Ya. Jadi oke, sekian pembahasan kita. Kupas tuntas kita terhadap Redmi Note 11 ini keluaran 2022. Nah, ini biasanya Pak De. Bu biasanya ada pantun. Oh, boleh pantun. Apa siap, itu pantunnya? Oke. Teman-teman semua, guys semua, satu bangsa, aku mau berbagi pantun ya.
beli ketan ke Sukabumi ya. Nah, oke teman-teman, ayo pakai Xiaomi. Oke, luar biasa. Iya, beli ketan. Beli ketan ke Sukabumi. Betul, beli ketan ke Sukabumi. Jauh banget. Ya kawan-kawan pakai Xiaomi. Oke, siap. Oke, ketemu lagi di next bincang-bincang kita. Tetap terus support channel kami di Chat 168. Oke. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye.